Buat teman-teman nih, gue mau kasih tahu. Jadi kalau misalkan kalian dulu pernah beli rambut BTS dan sering ngeluh, katanya bisa nggak sih di bagian depannya dibuat lebih panjang? Nah, berhubung kalian banyak yang minta, sekarang ini udah di upgrade. Nah, si BTS ini sekarang udah di upgrade di bagian depannya udah panjang seperti ini, guys. Kalau menurut aku emang agak ribet kalau misalkan pakai yang panjang seperti ini ya. Agak ribet kalau aku lebih suka yang dulu, yang poninya itu agak lebih pendek gitu kan. Tapi ya, karena customer banyaknya minta dipanjangin lagi gitu ya. Oke, ini udah dipanjangin. Jadi looknya seperti ini, teman-teman. Kalian bisa lihat seperti ini. Bagian belakangnya seperti ini ya. Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah menurut kalian sudah pas panjangnya atau belum? Udah pas belum? Oke. Jadi kalau misalkan kalian lihat di video ini, sering bilang juga katanya, apa namanya, sayang rambutnya berkilau. Guys, ini tuh kalau misalkan dibawa di luar ruangan, di bawah terik matahari, ini warnanya natural, jadi dia tuh bakal ada efek brownnya kalau misalkan kena sinar matahari. Nah, sementara kalau misalkan rambut pribadi pun ya, kalau misalkan di bawah lightning kayak gini, itu bakalan memantulkan cahaya karena efek kamera, guys ya. Jadi bukan si rambutnya yang berkilau gitu loh. Bukan rambutnya yang mengkilap ya. Tapi emang karena pantulan cahaya dari si lightning, kemudian dari cahaya lampu yang menyebabkan seperti memantul itu di efek kamera aja. Nih kalian bisa lihat ya, di rambut aku yang asli aja nih. Rambut asli aku aja mengkilap kan. Itu ya. Tuh. Sama persis, ya. Ya kan? Sama persis. Karena emang ini efek lightning, bukan rambutnya yang kayak plastik, bukan, ya. Bukan. So, buat kamu yang minat sama rambut yang barusan aku pakai ini, si BTS yang udah di-upgrade, bisa kamu langsung chat aja di sini, ya. Untuk pembayaran bisa melalui Dana, bisa ShopeePay dan juga transfer BCA, ya. Aku udah nggak ada di marketplace lagi karena tempatnya aku udah mandiri, guys. Udah nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan sekelir kayak gitu ya. Jadi cuman suruh ngiklanin aja gitu ya. Kalau sekarang udah mandiri ya, karena emang aku udah beda tempat juga gitu kan ya. Tapi kemarin banyak yang mau check out terus nggak jadi karena mungkin mereka orang baru ya. Takut ketipu ya, wajar lah ya kalau misalkan takut ketipu. Tapi kalau misalkan aku mau niat nipu, terus bagaimana aku membangun channel ini gitu kan. Susah payah dari dulu aku membangun channel ini gitu kan, hanya untuk memberikan kemudahan bertransaksi bersama kalian gitu ya. So kalau misalkan kalian minat, langsung bisa di check out aja di sini. Oke, bye-bye.